selamat datang di Kuku ya nanya-nanya episode. Kayaknya sekarang bener deh, harusnya bener. Episode 47. 46, 47, 48. Enggak ya, 49. Ya itulah pokoknya 4. Eh banyak. Nama siapa? Nicole. Hah? Nicole, Sabrina. Sabrina Nicole. Nicole. Sabrina. Sabrina juga. Nicole. Berarti saudara Jeffrey Nicole. Bukan sih. Hah? Bukan. Tapi Nicole juga kan? Jeffrey Nicole, Sabrina Nicole gitu. Enggak. Emangnya boleh namanya Nicole Jeffrey doang? Ada Nicole Kidman juga. Berarti saudaranya Nicole Kidman juga. Iya, gue adenya. And then I got inspired at all and saying something stupid like I love you gitu kan dia. Mm-hmm. Sama siapa nyanyinya? Enggak tahu. Robin Williams. Mm-hmm. Robbie Williams. Itu angkatan tua ya. Gue masih muda. Ya bukan masalah tua-tuanya, tapi kan katanya saudara. Harusnya tuh saudara tahu dong. Gue belum lahir. Ya tapi kan saudara pasti pernah ceritain misalnya Mbak Nicole, "Hey, you know what? I've sing with Robbie Williams back then when you were born yet," gitu. Dia bisa bilang kayak gitu kan. Si Nicole Kidman. Ya kan? Kidman Nicole. Gak peduli sih. Kenapa lo gak peduli sama Nicole Kidman? Karena dia bule. Iya. Tapi katanya dia saudara lu, gimana sih jadi? Soalnya gue belum lahir waktu dia. Jadi kalau lu ada saudara lu, terus lu belum lahir, lu gak peduli sama mereka. Berarti lu gak peduli sama om lu gitu, sama tante lu yang ketika lu belum lahir mereka udah ada, lu gak peduli sama mereka berarti? Enggak. Parah banget, kenapa? Ya ngapain mikirin aja diri lu sendiri. Tapi padahal om lu dan tante lu memikirkan lu loh. Lu gak memikirkan mereka. Lu tau dari mana mereka mikirin gue? Kayaknya? Masa enggak? Enggak. Pas lu lahir mereka datang enggak? Enggak. Pas... Gak tau, gue kan masih gue masih kecil. Di grup keluarga pas lu ulang tahun mereka ngucapin enggak? Enggak punya grup keluarga. Mereka pas lu ulang tahun ngucapin enggak? Enggak punya grup keluarga, enggak tahu. Enggak main HP. Boong banget. Anak zaman sekarang enggak main HP. Main gak apa? Punya kontak keluarga. Kenapa? Enggak pengen aja nyimpen. Kenapa gak pengen? Kan harta yang paling berharga adalah uang rakyat. Betul. Ya, makanya harus dijaga, gak boleh dikorup gitu. Betul. Ya kan? Jadi? Lu apa? Kuliah kerja? Kuliah. Hah? Kuliah. Di daerah? Di Sumsel, Palembang. Sumsel? Palembang. Lu gak, lo di mana? Sumsel? Ini Jaksel loh, bedanya jauh loh. Sama-sama selatan kan? Ya tapi kan satu Sum, satu Jak. Ya, satu emang? J, satu S. Oh, jadi lu ngeledekin orang-orang Sumsel? Lah, bukan ngeledekin, lu nyasar. Ya, emang gua gak boleh main kesini? Ya, boleh. Tapi kan lu kuliahnya di Sumsel, bukan di Jaksel. Ya, gua pengen aja ngerasain di Jaksel tuh kayak gimana. Nah, justru gua pertanyaan, emang kenapa kalau di Sumsel lu harus ke Jaksel segala? Gua udah ada sering, yang salah gua udah sering di sana. Gua juga sering ke sana. Gua lahir di sana. Lu lahir di sana gak? Enggak. Di? Lu lahir di mana? Di Caritas gua. Tahu kan Caritas lu? Tahu. Ya gue lahir di sana. Masa gimana tinggal di Sumsel tapi enggak lahir di Sumsel? Jadi lu lahir di mana? Gue lahir dan besarnya sih di sini. Udah kelamaan. Kenapa awan itu enggak konsisten? Kadang warnanya putih, kadang warnanya oranye. Enggak tahu. Enggak mikirin. Ya lu enggak ada ini gitu ketika lu lagi jalan enggak bertanya-tanya, "Wah, kenapa ya? Hehehe, kenapa ya?" Lu diam aja gitu enggak mikirin. Hehe gitu. Gue gak segabut itu sih. Bukan masalah gabut gak gabut, kan gak, bisa sambil berangkat mau. Menuju kuliah, berangkat menuju kerja. Kenapa gak mau? Gue biasanya selalu dengerin lagu, jadi gak. Ya kan bisa sambil dengerin lagu, apalagi zaman sekarang gitu lagu-lagu senja. Wah, sambil melihat awan, awan yang kuning, awan yang putih, awan yang biru, awan yang hitam gitu. Kenapa gak kayak gitu aja? Gue gak pengen. Pengennya apa? Gue pengen dengerin lu lagu gak, Tuhan menciptakan awan segitu indahnya, lu gak mau menengok sedikit pun gitu? Iya, gue tapi gak pernah mikir sampai sana sih. Ya mikirnya apa ketika melihat awan? Aku mikirin magang gue gimana. Emang ada di situ tulisan cara-cara magang di awan? Kayaknya gak ada dah. Ada di otak gue sendiri. Ya kan? Di otak lu kan bukan di awan berarti. Ya terus salah gue. Enggak. Salah teman-teman gue. Emang lu punya teman? Keluarga aja gak punya apalagi teman. Bener lagi. Gak punya. Terus ngapain ke Jaksel sini gak punya teman? Pasti nanti kesusahan cari-cari teman. Gue suka sendiri sih. Oh ya? Kata siapa? Kata gue barusan. Emang kenapa kalau sendiri-sendiri tuh gak enak atau gak bisa jualan? Ya. Lu emang gak mau jualan? Lu mau hidup gak punya duit seumur hidup lo? Ya kalau sendiri kan. Emang kan jualan selalu dugang barang? Gak juga, kadang jualan pekerjaan juga kan. Jualan kemampuan juga, ketika kita bekerja ada inilah kemampuan yang saya punyai, kayak gitu kan. Ya terus? Jadi kenapa? Coba sekarang gue tanya aja, kenapa awan tuh kadang oranye, kadang putih, kadang hitam? Kenapa gitu? Lu emang gak ada satu thoughts atau pemikiran pun yang lu ngira kenapa ya mereka kayak gitu ya? Gak ada gitu, sedikit pun. Tuhan sudah menciptakan ini tidak ditengok dan tidak dipikir. Gue nggak segabut itu. Bukan masalah gabut. Kenapa kalau liatin HP nggak pakai ngedip selama 1 jam mata jadi sakit? Ya
karena radiasi gak sih? Ya bukan, ya karena emang harus ngedip, bukan karena radiasi. Mau liatin apapun 1 jam juga sakit, gak mesti HP. Kenapa nyalain HP jadi radiasi? Ini HP radiasi nih, radiasi. Nah langsung sakit, sakit gitu. Hah? Gitu, gitu mau lu? Galak banget. Lu mau menyalakan HP sekarang, hah? Enggak. Kasian orang-orang yang ngemar HP Indonesia. Pelan-pelan kan bisa kan? Ngomongnya. Pelan-pelan kenapa? Gue udah pelan ini, gue udah pelan. Kan? Gue udah pelan. Sabar. Gue udah pelan. Sabar. Gue udah pelan. Kok emosi banget sih? Enggak. Lu... Belum gajian ya? Udah. Udah tahu sekarang tanggal 2 banyak. Kan ada yang tanggal 30 gajiannya. Enggak, siapa? Tahu sih orang siapa lain. Nanya? Kok lucu banget sih? Jadi kenapa? Jadi itu apa namanya? Kenapa kalau liatin HP nggak ngedip selama 1 jam itu sakit? Natanya? Ya sampai suruh nggak ngedip, kan harus ngedip kata lu tadi. Ya gimana kalau dia lagi malas ngedip? Ayo. Gimana kalau dia kalau lagi malas ngedip, lu memaksain orang ngedip? Ngedip kan itu hak setiap orang, nggak boleh dipaksakan. Gimana sih? Lu gak ngedip ya? Enggak. Melotot. Buat apa? Tapi kenapa kalau dicolok 1 detik juga udah sakit? Ya, matanya. Karena kan tajam dicolok. Ada yang ada yang dicolok enggak tajam? Dicolok dengan fakta. Boleh. Siapa bilang lu yang menilai boleh apa enggak? Orang ini acara gua. Acara apa sih ini? Acara bagus, berkualitas. Siapa yang nilai? Gua. Nilai itu dari orang lain. Orang-orang juga bilang bagus kayaknya. Siapa? Banyak beribu-ribu, berjuta-juta. Gimana cara bedain cabe-cabean? Gimana cara bedain cabe-cabean yang emang cabe mainan sama cabe-cabean yang panggilan terhadap kelompok tertentu? Berarti gak pertanyaan gua. Gimana cara bedain cabe-cabean yang emang itu cabe mainan atau cabe-cabean itu yang emang suka naik motor? Kok lu men-stereotype orang-orang yang naik motor itu cabe-cabean sih? Enggak men-stereotype. Cuman apa? Kok lu tega sih? Bukan, emang orang yang naik motor cabe-cabean? Kok kayak gitu enggak, sih pemikirannya? Enggak semuanya. Cuman kan ada orang yang men-generalisir tertentu kalau beberapa yang naik motor itu namanya cabe-cabean. Kan kita juga tahu. Jadi, oh itu cabe-cabean, oh itu mas-masan gitu kan ada. Gua enggak setuju. Ya udah gimana cara bedainnya kalau gitu? Gak bisa bedain, karena gue gak setuju kalau orang yang lu naik motor. Lu setujunya apa? Ya bagi gue, orang yang naik motor. Pemotor? Gak masalah sih naik motor, kayak gimana pun bukan cabe-cabean. Emang cabe-cabean tuh apa sih yang di-generalisir orang? Ya gak, tadi kata lu yang naik motor kan? Iya, emang apa? Kalau apa salahnya naik motor? Iya makanya gak ada salahnya dong. Ya berarti kenapa kalau salahin kalau orang namanya naik motor itu cabe-cabean? Gak tahu, salah orang-orang. Jadi apa? Coba tuh definisinya bagus. Orang naik motor cabe-cabean tuh ya karena mereka keren banget, sangat hot, keren gitu. Seperti cabai gitu kan bisa juga. Mereka keren bisa bermain motor, kan kayak gitu. Makanya dibilang cabai, cabai, cabai. Wow, keren. Saya panas melihatnya, kan kayak gitu bisa. Tapi itu konotasinya negatif. Emang kan? Iya? Emang apa konotasi negatifnya? Kayak enggak dah. Iya, cabai gitu, cabai tuh mahal tau harganya. Iya, pedes lagi. Pedes lagi. Berguna lagi, vitamin C lagi. Apa? Vitamin C, sumber vitamin C yang bagus. Oh. Apa salahnya? Kenapa Mixway nggak buka di Kutub Utara? Karena udah dingin. Nah, emang kenapa kalau dingin? Emang dingin nggak boleh makan es? Di Eropa aja kayak banyak but-but es krim. Kurang laku pasti. Karena laku-laku aja kayaknya. Kalau kurang laku nih kenapa ada perusahaan es krim di Eropa? Apa namanya? Walls ada juga. Campina gitu-gitu kayak di Eropa juga ada. Oh ya? Gimana? Haagen Dazs aja dari mana? Namanya kurang Jerman apa? Haagen Dazs! Kurang Jerman apa? Kurang Jerman apa namanya? Kurang Jerman apa? Ada di negara dingin loh. Emang Jerman negara tropis, ha? Ada di sana. Kenapa gitu? Terus dibilang nggak laku gitu kalau di sana? Laku kan? Laku kan? Nggak tahu, nggak pernah ke sana. Ya kan ada di internet. Laku-laku aja kan? Tadi lu kan bilang kalau es krim di negara dingin nggak laku. Laku tuh, bahkan bukan nggak laku kali. Apa terus? Belum tentu. Bagian Mixway kan nggak es krim doang, ada bobanya juga. Siapa tahu orang Kutub Utara mau minum boba? Ya mungkin mereka nggak suka. Kata siapa? Belum ada riset kan? Belum sih. Ya makanya siapa tahu mereka suka. Gak ada yang tahu kan? Boba. Emang kita-kita doang yang suka boba. Gue sih gak suka. Gue juga gak suka. Ih ngikutin. Ih siapa tahu orang sana. Lu yang ngikutin. Gue gak suka. Mixu tuh paling enak. Grape smoothies tau. Kenapa jadi sponsorin Mixu? Gue gak mau sponsorin Mixu. Kenapa ketawa-tawa sih? Lu lucu. Enggak, gue biasa aja. Jadi kenapa? Apa? Mixu gak ada di Kutub Utara. Iya bukan target pasarnya. Kalau gitu di Kutub Selatan ada. Nggak tahu kalau di Sumatera Selatan ada
Sombong banget sekarang lu bawa-bawa Sumatera Selatan lagi. Di Sumatera Selatan. Siapa bener? Penemu Sumatera Selatan? Ah. Siapa? Ya enggak tahu juga gua. Enggak tahu. Lu kan pernah tinggal di sana. Lahir doang. Iya ya. Jadi sampai mana lagi? Apa yang bikin lu berhenti makan mie instan enggak dimasak? Enggak, gua makan kok kadang. Enggak dimasak. Iya, makan. Ngapain? Enak. Enggak enak. Ciki. Itu bukan mie instan, namanya ciki. Iya. Ya kenapa? Enak, asin. Tapi kan enggak enak. Tapi kan kayak kasihan tau penemu mie instan, udah capek-capek menemukan instan mie kayak apa, caranya masak kayak gimana, tapi lu enggak masak. Enggak, oh kan yang penting udah beli, dia dapat untung. Enggak kasihan lah. Yang kasihan itu lu banyak komentar. Banyak komen. Lah, enggak dong. Gua mah kasihan sama orang-orang yang seharusnya tahu rasa enak mie yang direbus kayak apa tapi tidak menyobainya karena gara ada orang ya udah bisa enggak makan pakai enggak dimasak kok kayak gitu. Bosen berarti pengen nyoba yang baru. Nah, pasti orang bosenan. Apa salahnya sih dengan hidup yang biasa-biasa aja? Saya mau keluar dari kantornya, saya sudah menggitu passion saya. Kenapa sih orang? Kenapa enggak bisa enak. Hidup normal apa sih? Normal aja. Lu enggak pernah nyobain emangnya? Nyobain apa? Mie instan yang enggak dimasak. Enak, asin. Enggak, enakan lebih segar, lebih teduh, lebih asam, lebih hangat. Enak, bagus buat tubuh. Lu udah boleh pulang kok. Dah, gitu doang, gak ya. Seru ah. Hah? Gak seru. Emang siapa yang mau seru? Lu boleh pulang? Gua mau pulang. Kenapa? Lagi dong nanya. Udah tanya lagi? Oh. Kenapa lu jadi ketagihan? Seru jawab, gua seneng ngomong. Lu aja yang tanya gua. Gak bisa kan? Jangan sembarangan, susah nanya orang tuh. Please lagi. Kenapa bumi berputar ke kanan gak ke kiri? Kata siapa ke kanan? Ke kiri? Ke kanan. Enggak, kata kanan. Siapa? Ke kanan. Kata siapa? Itu kata astronot. Mana datanya, ada gak? Ada, coba aja lu Google, bumi. Pasti di kanan. Berputar ke kanan bumi tuh. Lu sotoy, kalau orang yang bilang bumi datar gimana? Ya itu kadang orangnya bego. Gak ada bumi itu datar. Berarti lu gak menghargai pendapat orang? Bukan menghargai pendapat orang. Kadang orang yang goblok tuh gak usah dihargai. Sekarang ada orang bilang kalau makan batu itu boleh dan disarankan makan batu. Lu mau bilang itu menghargai pendapat orang lain kalau orang lain bisa mati gara-gara makan batu? Iya. Lu hargai gitu pendapat mereka? Iya, ya udah biarin aja. Enggak, lu terlalu aneh. Emang? Udah, lu boleh pulang aja udah. Dah, silakan. Silakan. Dah. Ya. Dah. Ya. Dadah. Nama lu siapa tadi? Nikol. Hah? Nikol. Oh iya, gua udah itu lagi. Gampang dilupakan sih soalnya namanya. Iya, enggak pernah diinget tuh. Iya. Ya udah. Dah. Dah. Udah boleh pulang kok. Ke Sumsel sana.